Jadi Pak Gus awal mula ke Gelanggang tahun berapa? Kalau aku ke Gelanggang, namanya Ogi ke Gelanggang. Tahunnya sebelum tahun 75 boleh ke Gelanggang. Tahun berarti Pak Gus berapa umur gini, Pak? Ada soal umur dah tu 75, aku boleh jadi 54. 54. Jadi apa nak? Itu nonton pacung kuda? Iya, nonton pacung kuda tapi ke Gelanggang. Mulai mengenal perhubungan kok? Perhubungan ini baru saya diangkat oleh teman-teman saja. Oh, karena kepercayaan? Kepercayaan yang penting. Berarti puncak karirnya? Puncak karirnya dari, di Pulau Mas? Dari mula kita masuk udah puncak karirnya. Barunya kita seleksi di Pulau Mas. Saya lulus di Sumatera Barat, saya ke Pulau Jawa, lebih banyak itu yang enak. Oh iya. Nasabah terbesarnya Pak Mas? Nasabah terbesarnya, nasabah ini dari kecil sama gede ini sama nasabahnya. Jawa? Tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Pokoknya asal mau sama PT, PP, ya, pulang pergi itu saya terima. Besar, kecil, sama. Oh iya. Kalau pengalaman terburuknya Pak Mas? Pengalaman terburuk tidak ada, duka-duka dan apanya suka banyak duka. Yang duka. Suka dan duka ya? Suka dukanya. Tidak ada, yang buruk tidak ada. Suka duka. Nah, suka duka. Apa suka duka ya, yang paling berkesan? Berkesan semuanya. Ya, contohnya. Contohnya tidak bisa saya contohkan. Anda kan sudah tanya, berkesan semuanya. Contohnya kan juga saya hapus. Pernah kena tipu Pak Gus? Kena tipu. Bukan kena tipu, ditipu orang. Tidak jadi masalah sama saya. Pernah berarti kan? Ya dikatakan benar kan dia ada juga. Dikejar polisi? Hah? Dikejar polisi? Oh, kesalahan teman-teman polisi dia kenal sama saya. Tapi saya orang baik. Mas bagus, mas bagus. Mas kuda, ini kuda. Berarti udah hampir 75 tahun, tahun 75. Ya, mengenal pacuan. Hampir mendekati 40 tahun. Ah, enggak tahulah saya. Ya, sip. Oke. Okay. Sip, bagus.